Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Joy Skyline. Kali ini saya akan bikin video dengan tema kemana saja, lo tak belakangku. Kemana saja gajian saya selama 12 tahun. Swimmen buah di sana, kerasan tak sampean. Bukan masalah kerasan, entah tak tutupi kenapa. Ini ya, tak tutupkan ya, gajian saya kebalik ya, 4.240 doang. Total Indonesia saya 7.600. Ya, kok masih banyak kan Taiwan atau Cantu sama Singapura? Iya. Tapi disyukuri saja, alhamdulillah. Ya. Gaji saya ini termasuk sedikit loh dibanding mbak-mbaknya yang baru masih 7.800.900. Hampir 8 juta. Kadang-kadang kalau krusnya naik ya 8 juta. Kalau saya masih belum ya. Enggak apa-apa. Karena saya ngikutin kontrak lama. Ya, ngikutin kontrak lama. Makanya saya disuruh nyirpinyo kontrak ini kan, suruh cepet-cepet tanda tangan. Nah, aku bilang ntar aja kalau udah bulan 10. Loh, bulan 10 kamu udah finish kayak gitu kan. Terus aku bilang, ya ditambahi tembok gajiku mbok." Tapi saya nggak menuntut gaji sih sebenarnya, karena apa, kerjaan saya nggak terlalu berat seperti mereka-mereka. Kadang-kadang ada yang mbak-mbaknya majikannya baik, terus kemudian gajinya juga banyak, itu rezekinya ya. Tapi kalau saya alhamdulillah kerjaannya juga nggak terlalu berat, so wis saonone ae, dikasih berapa ditampani berapa ya, disyukuri ae, daripada ntar kita nggak punya kerjaan ya, ben majikan iki happy ya, pas waktu kita bayar kita ya. Sekarang udah gajian udah mau naik lagi. Takutnya itu gini loh, kalau kita gajian naik terus itu sebenarnya kita bagus ya, untuk duit akeh. Tapi kadang-kala ada resikonya kepada majikan. Kadang-kadang majikan semakin greget, kenapa kok anu jengkungan atau CC itu mahal banget sekarang, tambah lagi, tambah tiap tahunnya tambah 100, yang artinya ya begitu. Kadang-kadang ada yang majikan semakin hari semakin cerewet ya, jadinya kalau dapat berapa saja aku tak syukur ya, iris ya, daripada enggak sama sekali ya. Kemana aja uangnya? Nah, sekarang ini aku mau ambil ceknya. Maksud saya cek udah ada di tangan, ambil duitnya, ditarik, dibate, nampangin ya bang. Terus kemana aja? Ya, ntar saya biasanya sih kirimnya nggak sampai sekian, cuma buat jaga-jaga saja. Nah, ya, ntar saya anukan. Mbak, kalau ngomong itu ya, jangan pakai ae kayak gitu. Loh, maklum saya. Ya, kemarin ada yang komen seperti itu, maaf ya. Aku yang asli wong Jawa, kayak gitu. Ngomongku ya buanter ya, cepet ya. Tapi kalau pas waktu saya ngomong bahasa Indonesia, saya juga harus mikir, translate, buntul. Translate, gay. Jadinya maafkan saya, bahasa saya juga agak aguradul kayak gitu ya kan. Wis pating temlecek. Ya, temlecek kayak telek ya. Maafkan saya. Aduh, pikir ngentut saya. Cuma ini ya gajian saya ya. Titik sih. Ya, alhamdulillah. Ya, uang 3.000 dolar aku sebentar. Deposit ya. Nih, 3.000-nya. Jangan dia. Nah, tadi yang 3.000 kan udah dipakai standar ya. Kirim di bank satunya, sekarang aku kirim buat jaga apa itu, masukkan di ATM itu sendiri buat jaga-jaga ini. Kalau yang tadi buat ngirim induk pakai standar saya. Yo, duit sisa 240 tiga ya po iki. Cukup enggak mbak? Ayo gak cukup lah. Celengi tadi kesisaan 200 buat masukin ke patatong, terus buat ya ntar mikir duit meneh. Yo alah, bayaran gak kayak banyu liwat toh eh. Gak apa-apa sih, penting iki ya keluarga tercukupi, rak sampai utang lah wis ya. Ntar pasti rezeki datang lagi. Soalnya aku juga masih kerja sampingan. Cie. Buat beli pulsa.
odolku wis entek, sampo saya sudah habis. Ya kemarin habis beli vitamin rambut $100 ini mahal. Iya mahal, memang bagus soalnya. Ya, thank you yang udah selalu datang ke video saya. Thank you banget ya. Mbak, apa enak menek gajian nak 7 juta. Ngono ora enggak punya mobil, rumahnya ya masih biasa-biasa saja. Rumang samu, Mbak, Mbak. Lah mulai apa ya bawa uang satu bantal, enggak terima sak bantal. Sak lemari. Duit ku, Mbak, duduk koran klarak ke. Klaras kayak godong-godong sing kuning-kuning. Iya. Wong kok tanggaku ae mbo tanggane sampean ya ngono pisan mbek nitar. Ngitungi 7 juta mangkane duit apa ya? Penggawane yang ngitungi bayarane tanggane. Mbok yo hitung bayaranmu dhewe aja sampe utang lak wis. Ya, ngono wis muarem ra karuan. Rumangsamu sampe jaman saiki rumah saya di kota. Di kota. Nek 100 juta ya mlebu dul. Ngawur ae padahal lumayan ya biasa. Nek 100 juta ya mlebu. Durung biyen aku tuku tanane ya stres. Andaikan saya enggak ono cemplangan sekian lama ngono ya aku ya wis enggak sugi ya tapi ya lumayan ketok moto. Enggak. Berasa sok ngenyeki terus ngitungi duit di tanggane. Kon pirang-pirang tahun nang kono gak entuk apa-apa. Lah matamu apa gak ngerti ya. Emang kirimi sakmono apa enggak bosok tenananan pengen iki ya. Kadang saya juga emosi. Hei, cuma unek-unek saja. Ya sudah bagi mana? Selamat kerja, aktivitas, enggak usah direngokkan omongnya orang. Saya ngomong ini cuma ya sesuai fakta saja dan unek-unek dalam hati saya. Saya tidak bersedih dan tidak apa. Lawang unek-unek perlu dikeluarkan loh. Lek gak ngono ku malah dadi usun rek. Pengen Miss Wiyo. Oh, Bapak. Ipun matur suwun nggih. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.